Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview 31 macam mata uang Indonesia. Apakah mata uang ini ada musiknya atau enggak? Karena sekarang yang lagi viral itu mata uang yang katanya itu ada musiknya ya. Sekarang kita akan coba ini satu persatu. Apakah di antara uang ini ada satu atau ada beberapa yang ada lagu Indonesia Raya ya, kita akan coba. Oke. Mata uang Indonesia ini dia ini saya koleksi saya bermacam-macam mata duit ini, mata uang ini. Kita akan cek satu persatu apakah di antara mata uang ini ada yang ada yang lagu Indonesia Raya ya. Tapi untuk mengecek itu kita perlukan satu software yang namanya E5. E5 itu hanya bisa di-download, sementara ini bisa di-download di hanya di App Store dan dipakai di iPhone ya. Kita akan coba. Kalau yang di Android saya kurang tahu, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba tes apakah duit ini dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, let's go. Oke, kita akan coba dulu ya dengan uang 100 rupiah ini. Apakah bisa? Ternyata nggak bisa ya. Coba lagi dengan uang 100 rupiah yang lain. Kita akan cek semuanya. Apakah duit ini ada yang ada lagunya? Kayaknya nggak bisa juga ya. Coba lagi 100 rupiah yang lain, nggak bisa juga. Kita coba uang 500 rupiah, nggak bisa juga. Ini uang 500 yang lain, nggak bisa juga ya. Ini uang 500 ini juga nggak bisa. Coba uang 1000. 1000 juga nggak bisa. Uang 1000 lagi. Nggak bisa ya. Coba lagi uang 1000 yang lain. Nggak mau. Uang 1000 ini yang tua banget. Rp5.000. Nggak mau. Uang 5.000. Nggak mau ya. Uang 2.000. Uang 5.000. Nggak mau juga. Uang 10.000. Nggak bisa. Ini uang 10.000 baru. Nggak bisa ya. Uang 10.000 lama. Nggak mau juga. Uang 10.000. Nggak ada ya. Kalau yang ini nggak bisa. Soalnya banyak yang bilang kalau bisa ya beberapa duit ya. Makanya saya coba nih. Ini juga nggak bisa nih 10.000 lama nih. Uang 20.000. Bisa nggak ya? Wah. Bisa juga. Uang 20.000. Nggak mau juga. Uang 20.000 lama. Nggak bisa ya. Uang 20.000. Nggak ada juga musiknya. Uang 50.000. Nggak ada. 50.000 lama.
ada. Oh, 50.000. Bisa nih. Oh, 50.000. Oh, kok ada lagu gini? Kacau. Ini 50.000 ada ginian nih. Ada lagu ginian nih. Kacau. Wah, kacau nih. Kok bisa lagu ginian nih? Coba yang ini. 50.000. Gak ada. 100.000. Gak ada nih, gak bisa. 100.000. Gak bisa. Uang $1. Ini bisa nih. Tuh. $1 bisa loh, ada loh. Ada gambarnya. Tuh dia. Wow. Ini ada musiknya dia. Buy Bitcoin. Ini gambar-gambarnya diulang-ulang ya. $1 ada. $1 ada lah, $1. Apa itu? Ini apa ya? Ada gambar ini. Wow. Tuh dia tuh muncul. Yang $1 nih. Yang 75.000. Nah, sekarang kalau kita balik, dia berubah beda lagi ya. Tuh. Jadi dia ada dua versi ini. Tuh. Ya. Lihat tuh $1 bisa nih. Seperti ini ya yang $1 nih. Oke, jadi ini saya tadi cek tadi ya, yang bisa itu tadi uang 75.000, uang $1, dan uang 50.000 ya.
Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai uang-uang mana aja yang bisa ada videonya ya. Jadi ada videonya di belakangnya dia ya. Jadi kita menggunakan software ini ya, i5 ini untuk dapat melihat video yang ada di balik uang ini. Oke. Okay. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai cara mengetes uang mata uang kita, apakah ada videonya atau lagunya. Oke, okay. Jika Anda menyukai video ini, please like dan share kepada teman-teman Anda untuk video-video ini kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.